Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap meskipun di rumah aja, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Sebelumnya, kita siapkan sikap berdoa kita dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Engkau kembali boleh berkati kami sehingga kami semua dapat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman. Engkau berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, kalau namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Edo mau memberikan waktu adik-adik untuk menyiapkan Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ke 12. Kakak persilakan adik-adik untuk membaca Alkitab dan berdoa bersama dengan papa mama di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini menceritakan surat Petrus untuk jemaat yang sedang merasa kesulitan. Rasul Petrus mengingatkan agar para jemaat harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih walaupun sedang dalam kesulitan. Hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk setiap orang percaya dalam menghadapi kesulitan. Pernah nggak adik-adik merasa kesulitan? Pasti pernah ya adik-adik. Nah, saat ini pun kita semua sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang pasti membuat kita semua merasa kesulitan. Tadinya adik-adik bisa belajar di sekolah, tapi sekarang belajarnya dari rumah. Tadinya adik-adik beribadah impa ke gereja, tapi sekarang adik-adik beribadahnya di rumah. Semua dilakukan di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, ada aturan yang harus adik-adik patuhi. Seperti pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Tentu itu semua membuat adik-adik kesulitan ya. Adik-adik, dalam setiap kesulitan, adik-adik harus ingat pesan Rasul Petrus, yaitu selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik tahu nggak hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih itu bagaimana? Hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih itu berarti ketika adik-adik dalam kesulitan, adik-adik harus tetap sabar, berdoa kepada Tuhan,
serta adik-adik juga harus berpengharapan dengan yakin dan percaya kalau Tuhan dapat menolong setiap kesulitan adik-adik. Ketika adik-adik melakukan semua itu, Roh Kudus akan memberikan adik-adik kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap kesulitan adik-adik. Jadi adik-adik, di setiap kesulitan, ingatlah agar selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, agar sukacita selalu hadir dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih karena atas penyertaan Roh Kudus-Mu, kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat berani menghadapi setiap kesulitan kami dengan hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing dan menuntun kehidupan kami, agar sukacita dan damai sejahtera selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekian impa kita minggu ini adik-adik. Terima kasih. Tetap sabar dan semangat. Selalu jaga kesehatan dan andalkanlah Tuhan di setiap kesulitan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.